Hadis akidah yang ke-8. Akan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun muqanna'un bil hadid faqal ya Rasulullah uqatilu au uslim qal aslim summa qatil fa aslama summa qatala fa qutila faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amila qalilan wa ujira katsiran. Seorang laki-laki bertopeng besi telah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku berperang atau masuk Islam?" Nabi menjawab, "Masuklah Islam, kemudian berperanglah." Kemudian dia masuk Islam lalu berperang dan dia terbunuh. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dia melakukan amalan yang sedikit namun diberi pahala yang banyak." Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menjelaskan bahwa Islam adalah syarat diterimanya amal soleh seperti sholat, puasa, zakat, haji, jihad, sedekah dan seterusnya. Nah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada seorang laki-laki kafir yang hendak berjihad bersama umat Islam agar dia masuk Islam terlebih dahulu sebelum pergi untuk jihad. Karena jika dia berjihad tanpa masuk Islam, maka dia tidak akan mendapatkan pahala dari amal yang dilakukannya. Dalam peperangan itu, laki-laki yang telah masuk Islam itu mati di medan perang. Dan Nabi mengkhabarkan bahwa laki-laki itu amal sedikit tetapi mendapatkan pahala yang banyak. Ini karena dia belum pernah melakukan kebaikan apapun setelah dia masuk Islam selain jihad. Dia belum melakukan sholat, puasa, zakat, haji, dan kebaikan lainnya. Namun karena dia telah masuk Islam, maka jihad yang dilakukannya menjadi bernilai pahala yang sangat banyak. Hadis ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala, "Wa man ya'mal minas salihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'min faulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna naqira." Barang siapa yang beramal salih, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, maka mereka akan masuk surga dan sedikit pun mereka tidak akan dizalimi. Surat An-Nisa ayat 124. Ayat ini menegaskan bahwa setiap amal kebaikan seorang mukmin sekecil apapun akan dibalas dengan pahala di akhirat. Semoga bermanfaat. Lembaga Dakwah PCNU Kabupaten Kediri.